masih di wilayah Sampit, yaitu di Bandara Asan dan juga di Pelabuhan Tebakedang. Itu di khusus di Bandara Sampit kita temukan, kita dapatkan hasil tes urin satu orang positif sebagai pengguna. Kemudian di pelabuhan kita tes urin kepada 50 orang sopir. Di situ ditemukan positif metametamin atau sabu sebanyak 8 orang. Jadi dari 50 sopir itu ada 8 orang yang positif sebagai pengguna atau pemakai metametamin atau sabu. Dari situ kita juga mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika. Kita lakukan kegiatannya dari kabar baik dan ditemukan adanya saudara YH yang akan kemudian kita beli atau masih ada yang jual. Ialah yang melakukan penjualan, akhirnya petugas yang menyamar ini langsung melakukan penangkapan. Ditemukan satu paket sabu terbungkus plastik hitam. Slip. Halo. Halo. Teman-teman, kita akan ya, cek ya.